Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para penggemar Alia Salva dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru dan terupdate seputar Alia Salva dan juga Putri Ani. Alia Salva tetap santuy di tengah isu yang beredar terhadap Putri Ani. Memang baru-baru ini Putri Ani menjadi perbincangan di kalangan media. Tetapi ia seakan ditelan bumi, tak ada kabar dan beritanya. Tetapi baru-baru ini Putri Ani pun mengunggah foto dirinya tengah masuk rumah sakit. Di tengah kejadian itu tetapi Arya Salva tetap santun. Ia malah pergi ke sana kemari untuk melakukan bisnis. Arya Salva hingga kini masih belum buka suara soal rumor keretakan rumah tangganya dengan Putri Ani. Setelah membahas soal kembali ke Allah, Arya terciduk terbang keluar pulau. Padahal Putri Ani ini sedang diterpa beragam rumor miring. Mulai dari rumor mencium pria lain, diduga mabuk serta pamer aksi vulgar di depan kamera. Sikap Arya kini sempat menuai reaksi sinis dari salah satu netizen. Namun, ada yang memberikan dukungan pada Arya Salva yang menyentil Putri Ani. Arya mau kemana nih? Si Koneng lagi kelilit masalah. Ini masalah yang dibuat sendiri. Komen dari salah satu netizen. Di sisi lain, Putri Ani pun jatuh sakit dan sempat pamer memakai alat bantu pernapasan. Buat dugaan kalau Putri Ani sedang dalam kondisi tertekan karena terus diterpa rumor miring. Selain dengan mencium pria lain, Putri Ani dirumorkan mabuk hingga diduga pamer foto vulgar. Rumor tersebut diungkap pertama kali oleh akun salah satunya, yaitu yang memang sering menyindir Putri Ani. Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Dan bagaimanakah menurut kalian semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.